Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian di sisiku dari kekhawatiranku terhadap Al-Masih Ad-Dajjal." Kita tahu Al-Masih Ad-Dajjal, kita disuruh untuk berlindung dari fitnahnya. Bahkan setiap kita melaksanakan salat, pada saat kita membaca tasyahud al-akhir, setelahnya kita berdoa dan berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan kata Nabi, tak satupun Nabi yang diutus oleh Allah melainkan memberi peringatan kepada umatnya tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Namun ternyata ada lagi yang lebih ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Apa itu? Beliau berkata, "Asyirkul khafi," kesyirikan yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang melaksanakan salat karena orang lain. Dia melaksanakan salat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari